Setelah satu pekan ditahan, pengemis asal Jerman Benjamin Holtz akhirnya dideportasi. Benjamin yang masuk daftar cekal pihak imigrasi akan pergi ke Denmark untuk kembali mengemis. Benjamin Holtz, pengemis asal Flensburg, Jerman, dideportasi Senin pagi. Pengemis penderita kaki gajah ini dideportasi setelah sepekan ditahan di lingkungan Pondok Sosial Keputih, Surabaya. Dari tiket pesawat yang dimilikinya, Benjamin akan pergi ke Copenhagen, Denmark melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Seakan tidak jera, Benjamin yang berencana keliling dunia akan kembali mengemis di Denmark. I can come here, I asking people in Denmark and fly for money. So you continue to begging again? Denmark is illegal, I can't do it. Pihak imigrasi kelas 1 Surabaya memasukkan Benjamin Holtz dalam daftar cekal atau melarang Benjamin masuk ke Indonesia. Benjamin kita lakukan untuk deportasi dan pengawasan sampai dia ke Denmark. Jadi dari Juanda ke Jakarta, dari Jakarta ke Denmark. Ini untuk biaya dari Surabaya ke Jakarta gimana? Sudah ada, dia mempunyai tiket sendiri. Benjamin ditangkap Satpol PP Kota Surabaya lantaran mengemis minggu lalu. Karena dikhawatirkan kaki gajah Benjamin menular. Petugas juga sudah memeriksa kesehatan Benjamin. Yuda Wardana melaporkan untuknya.